Aku suka Gary V. Aku suka Ray lah. So bagi aku dia cara dia lah, tapi aku memang aku follow dia. Banyak konten-konten YouTube dia aku tengok semua Gary V, salah satu yang aku minat lah. Yang Gary V punya agensi, dia salah satu aku punya reference lah. Aku study banyak jugalah dari segi dia punya culture, dari segi environment, dia punya company apa semua guna. Tapi aku suka cara macam tu. Dia macam mana? Aku buat juga konten. Kalau hang tengok kat Koya TV aku buat Happy for Ustaz. So konten-konten yang aku buat Happy for Ustaz tu untuk aku dengan team-team aku dalam company lah. So memang kalau hang tengok banyak team-team aku shoot benda tu, dan aku pun kadang-kadang of course kita dalam team kita bagi tahu ini pasal as a leadership, pasal business, sebagai businessman macam mana semua benda. Daripada situlah aku try untuk grow lah konten-konten tu. Kalau hang tengok aku ni jenis macam aku behind the scene. So maksudnya aku lebih dulu-dulu sebelum ni aku banyak belakang kamera. So bila duduk depan kamera ni pun atau kita kena banyak ialah konten-konten pun yang kita nak bagi, aku nak konten-konten yang lain daripada lain lah. So macam tu, tak nak konten yang sama. Gary V punya style dia, kalau hang tengok, kalau pasal TikTok, dia dah cakap lama dah pasal TikTok kan. TikTok kan boom. And so pada aku, dia punya Gary V punya prediction tu macam tepat lah bagi aku. So macam aku follow konten-konten dia. So macam dia advice untuk buat konten. Kalau hang tengok dia buat konten yang dia cari barang-barang tu dia jual kat eBay apa semua benda. Benda-benda tu macam power lah pada aku. Macam nak nampak benda tu real lah. Macam mana dia cari duit, macam mana dia buat. Macam tu macam best lah. So macam kalau katakan sekarang ni pun kita cakap tentang pasal inflation apa semua. Gary V dah cakap benda tu dah awal lah. Benda tu. So apa akan berlaku semua benda. So pada aku macam Gary V ni dia orang muda suka. Tahu? Dia orang suka. Orang suka tanya pada soalan pada dia apa semua. And sampai orang pun tiru cara dia cakap. Aku rasa dia start daripada situ dulu. And dia pun aku rasa yalah, as a businessman atau business owner, dia akan melalui banyak proses. And so proses-proses yang dia lalui itu proses-proses yang real. So aku rasa yalah, masing-masing ada pandangan lah. Tapi bagi aku ada yang benda yang kita boleh belajar, kita akan get lah, kita ambil lah. Aku rasa Afiq pun bagus. Konten-konten dia pun aku follow juga pasal leadership, pasal business. Dia banyak tarik untuk orang muda macam nak build up business, macam mana nak start apa semua benda. Banyak benda yang boleh belajar lah. Sebab kan orang kata orang yang paling cerdik adalah belajar daripada pengalaman orang lain. So nak jadi cerdik ke nak jadi orang bodoh? Jadi pengalaman tu banyak benda yang boleh belajar, macam mana nak build up business, small business, macam tu lah.